Halo Kak Widu. Halo Aiko. Buat pacarnya minta maaf ya. Halo. Halo Ade. Lama ya aku pindah. Nah, berarti aku lepas. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau pergi ke venue MPL lagi karena kemarin EVOS lawan Alter Ego menang 3-2 dan hari ini EVOS bakal lawan RRQ. Jadi aku sama Kak Janet udah siap-siap, sekarang udah pesan Grab Cab, buat pergi juga sama Cilipi, sama Cipio, harusnya sama Cipika juga berangkat bareng sih. Kalau Cipika gak pergi duluan. Hari ini aku deg-degan banget guys, soalnya ini termasuk El Clasico, EVOS versus RRQ. Cuma aku berharap hari ini EVOS menang, pasti menang sih. Kita harus positive thinking ya guys ya. Pokoknya doain yang terbaik guys. Aku juga deg-degan banget, gak sabar lihat match hari ini. Pasti rame banget juga, heboh nanti di venue. Semangat EVOS. Jadi guys, setelah menunggu 1 jam lamanya, kita baru dapet Grab. Udah jam 6 terus matchnya 6:30. Kayak kita udah pesen dari jam 5. Tapi kenapa? Ini sepaket telat kabeh. Cipio, Cilipi semuanya telat, guys. Jadi ya, apa daya. Padahal kemarin enggak separah ini loh. Kita harus menyalahkan siapakah? Tidak ada. Mau nyalain siapa? Orang itu guys macet banget, bapaknya sampai ngeluh. Jalannya macet, terus aku bilang jalannya bukan punya aku. Jadi aku ngomel ke siapa? Aku mau jalan guys, di mobil gelap. Jadi dadah. Nanti tak lanjutin vlognya sampai aku di venue MPL. Jadi guys, sekarang aku udah di venue MPL. Ini telat banget, matchnya udah mulai. Jadi aku masuk sama Cik Lipi juga. Mari kita masuk guys. Guys, ada itu guys, ada idolaku yang susah untuk digapai guys. Oh, tak penyamperin gaya aku mau minta foto. Jadi guys, game pertama EVOS menang. Skornya 1-0. Keren banget guys. Kita kosong buat bantai. Amin. Amin. Guys, ada Kohartman juga, guys. Oh my god. CEO kita datang dong. Halo, Kak Widu. Halo, Aiko. Halo. Walaupun kita beda tim ya, tapi tetap solid. Keren. RRQ EVOS solid. Jadi sekarang ini kita lagi di luar, guys, di depan toilet. Tuh. Oh, udah keren banget kita di match banget. Gimana bocilmu? Bocilku keren, paling keren banget. Oh, lihat ada double cinggu. Hai cinggu, double cinggu. Double cinggu. Kan harus bikin kayak slang gitu, double cinggu. Ha ha ha, atau apa gitu. Double cinggu, kio kio kio. Apa akan melakukan short interview bersama double cinggu? Jadi kalian umur berapa? 18. Cinggu 2? 17. Apa iya? Iya apa iya aja, apa iya banget? Kata kelas ya sama 2. Oh. Oh. Unyu kan guys double cinggu ini. Kira-kira menurut kalian mereka cocok gak? Kalau aku sih yes. Menurut aku sih yes. Ya kok lucu banget guys, mereka geleng-geleng aja loh. Kayak seirama gitu loh anjay. Oh my god. Menurut aku sesuk sih tempatnya. Kalau lihat-lihat mirip sih. Mirip sih kalau aku lihat. Mirip sih. Kalau mirip itu jodoh kan. Eh.
bodoh sih. Guys, aku lagi nyuruh Chon keluar, tapi Chon gak keluar-keluar. Kan menyebalkan. Bayiku belum keluar. Dia lama banget, padahal breaknya kan cuma bentar ya. Aku tuh sama dia gak bisa jalan guys, jadi kayak nyolong-nyolong aja ketemunya. Kiki tuh kayak Kiki. Tuh, bocil. Pada nunggu cowoknya keluar. Kayak burung. Kok gak kangen aku ya? Ini bayiku, ini lucu banget guys. Aku hari ini kuncir nurut dia guys. Bagus orang yang paham bagus nanti ya. Kuncir lah. Apa sih? Aku sudah gak ketemu aku. Teman-teman. Aku tadi ketemu Bang Winda. Idolku. Kak Winda, aku mau disebut namanya. Ya. Aiko. Gak pernah diabsen di YouTube lagi. Aku udah gak pernah diabsen di YouTube guys. Oh iya, aku absen sekarang, Aiko. Aku harus ngapain nih? Aku senang. Yaudah, senang bisa bertemu langsung ya kita ya. Sekarang kita menonton match kedua guys. Semoga hari ini hasilnya bantai-bantai 3-0 ya. Salah jalan. Ada si Angel udah datang. Soalnya kita mau nonton Ipos. Haus guys, BTW teriak-teriak haus kan? Adanya duduk miso. Manis, good luck. Good luck, good luck. Aku yakin banget sih guys hari ini EVOS menang, mereka wangi banget. Terus kayak teamworknya lagi bagus juga. Ayo, kamu dukung EVOS apa RRQ? Aku RRQ. EVOS. EVOS kan? Tapi kita solid kan, tetap berkawan. Iya. Ayo kamu katanya mau masuk vlog, ayo ngomong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Anjas. Kok diem sih? Anjas. Bajak vlogku dong. Habis aku gak tahu mau ngomong apa. Halo guys, jadi kali ini gua ngebajak ikutan aja tuh belakang juga. Nih. Bang, lu masuk vlognya dia, Bang. Tunggung Jawa, Bang. Bang, Tunggung Jawa, Bang. Tunggung kali ya kan. Tunggung Jawa. Tunggung Ipos. Ipos nih. Ipos nih dia doang nih, RRQ sendirian nih. Ipos di hati. Evos di hati, ini kalau di black dada, lambang Evos yang keluar. Keren. Ini kak, udah dibajak. Kasih kak. Kak Apis udah pakai wanwan guys, dunia ini gak baik-baik saja loh. Asli, dia jago banget pakai wanwan. Terus dikomboin sama korek pakai Angel lah, OP bantai-bantai guys, keren banget anjay. Keren gak? Kelas keren banget. Kan, keren banget. Kelas banget sih komponya jalan. Mau nangis. Kok mau nangis? Menangis. Jangan nangis sayang. Ini kita menang hari ini. Udah. Menang gak ya? Menang sih. Menang lah. Menang. Gila guys, bangga banget. Ipos keren banget mainnya. Nice.
Sapa, Ivos keren gak? Keren gak? Sapa aja bilang, Ivos keren. Pak, Ivos keren gak? Keren dong. Keren gak? Ivos keren gak? Keren dong. Iya dong. Kata dia B aja sih. Oh, Bapak mau jadi B A Ivos? Bapak duntung Ivos apa RRQ? Ivos. Ya kan? Dia jadi B A Ivos aja. Aja sih. Wah, wangi banget, Besti. Wangi banget. Ini prediksi skor hari ini berapa ya? 3-0 dong. Biar kita cepet pulang, gak kayak kemarin. Kalau kemarin tuh lama banget, jam 12 baru pulang. Iya. Semoga cepet 3-0 supaya kita semua pulang, gak lembur hari ini. Amin. 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 Ya, soalnya pada gak mau lembur, guys. Capek banget kalau kayak kemarin. Aku ketemu pacarnya Susu. Kamu teriak semangat banget. Besok lawan Onik kah? Iya, gimana kalau Onik Ivos ya? Teriaknya semangat, Bay, semangat Onik. Dia ke Jakarta padahal aku sama dia orang Surabaya tahu. Tapi enggak berangkat aku di sini. Ih, aku ada topik sama kamu. Nanti kita ngomong ya. Jadi kita baru beli Mimi, guys. Kita minum honey lemon. Loh, aku pesen kamu. Iya, apa tanya? Enggak apa-apa. Honey lemon sama es teh tawar, terus Sili beli aku. Kamu harusnya nge-vlog supaya lumayan buat YouTube rame. Ya enggak, guys, kalian nonton kan kalau aku nge-vlog. Kalau dia nge-vlog kalian nonton enggak? Nonton. Awas enggak nonton. Kalau enggak nonton enggak solid. Ini Ivo Sleepy cantik, cute and menawan. Kalau ini Ivo Sharon dokter muda, cute and menawan. Kalau aku janda muda. Bagaimana persiapan menikah? Jangan. Apa? Gimana persiapan menikah? Lancar, yang mau endorse bisa langsung. Iya. Aku aja. Endorse kalau nikah boleh. Vendor yang mau endorse aku sangat menerima. Oh, kalau vendor boleh banget buat kapasiti 1000 orang ya. Gila, 1000 orang. Biar di undang semua. Bos Five diundang. Bos semua diundang. Semuanya diundang. Ya iya, tapi di bawah aja ya. Halo guys, jadi kita mau review minuman. Minuman lu mana? Duh, itu. Nah, jadi kita mau Mimi. Enak. Di box aja itu, guys. Enaknya kayak es tawar. Rasanya seperti lemon dan aduh. Ya, ini kalau aku endorse kita dikasih free selamanya enggak? Iya. Jangan deh. Sampai final. Sampai final. Oh iya, ini nama kafenya apa? Elevate. Oh, Elevate guys. Bahasa Inggrisku remedy. Pokoknya di sini enak banget, guys. Sumpah udah murah, enak lagi, segar. Terus CEO-nya ganteng. Guys, milih deh. Kayak opa-opa gitu. Joblo enggak? Sebutkan kriteria cewek ideal. Astaga, udah sold out, guys. Buat pasarnya minta maaf ya. Enggak sengaja. Sahabat, semoga buat pasarnya langgeng ya. Oke, okay. Nanti kalau nikah undang-undang ya. Sip. Sip. Enak banget guys, seger guys. Pogel matanya. Pogel. Tapi kelihatan.
Di saat aku gak punya ayang, ada ayang Pika. Anu adik. Miu. Ini aku putus anu, dong. Nonton, ha? Gua putus dong. Iya, tapi gak apa-apa. Aku lanjutin lagi. Iya, kamu siap gak bahagiain aku? Mana gelangnya aku pindah? Nah, enggak, lagi aku lepas.